Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Deddy Rosadi, dari channel Derasa Otomotif. Saudaraku, di kesempatan kali ini saya ingin mereview sekaligus memasarkan mobil tahun 2010, yaitu Toyota Avanza tipe G bertransmisi manual. Mobil ini saya jual, insya Allah harganya murah banget. Kita jual harga bajong aja, saudara. Insya Allah bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan. Tapi insya Allah mobil ini nggak bekas tabrak ya, tabrak besar, eksiden besar, atau bekas banjir. Insya Allah mobilnya aman. Ya, saudaraku, ini mobil ada Avanza tahun 2010. Bertransmisi manual, warna silver, pajaknya di bulan 11. plat A Tangerang Kabupaten kayaknya. Ya, kondisinya saya bacain. Lecet-lecet di sini, bemper depan, bemper belakang, fog lampnya yang satu agak butek ya. Bemper depan lecet, spionnya ini dikaretin, tinggal dirapiin aja, ganti kalau enggak. Spion ini estimasi saya sekitar 1,5 kurang lebih. Ban masih cukup tebal, masih 70%. Ya, saudara-saudara, ini untuk interiornya sudah di door trim sarung jok MBTEC, tapi nggak asli ya, nggak paten, masih bisa dilepas. Untuk interior masih cukup bagus ya, nggak ada masalah. Untuk di bangku-bangku belakang pun masih cukup bagus. Konsol box tersedia. Dalaman masih cukup rapi. Cuma tinggal dipoles aja, disentuh lagi. Polesannya yang bagus, biar modelnya bisa enak dilihatnya. Ini ya, agak berkarat dikit di belakang. Di belakang berkarat dikit. Saya buka. Ini sih jujur nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak, cuman ini karatan aja sih. Di dalam-dalamnya masih bagus semua. Tuh. Dalam-dalamannya masih bagus semua, cuman ini agak karatan aja. Ini dirapihin, disol lagi, bisa. Masih rapi, masih ketemu. Kenapa saya bilang nggak bekas nabrak? Karena di sini sealer-sealernya masih utuh ya, di bagasi. Di bagasi masih utuh semua, sealer-sealernya masih utuh, nggak ada bekas potongan ya. Di sealer-sealernya utuh, nggak ada bekas potongan. Cuman di sini aja yang karatan, kalah dia. Ya, saudara-saudara, berikut yang saya reviewkan mobilnya, saya jual harga. Oh ya. Ini PR-nya ada lagi di sini. Ini di fender belakang sebelah kiri agak karatan dikit. Dirapihin lagi bisa, didop. Di sol maksudnya. Dan di sini ini karatan nih di lisplang sebelah kiri. Ini mah gampang ini. Ya, saudara. Ini lisplang sebelah kiri, itu aja sih dandanya. Lisplang sebelah kiri. Kalau untuk mesin, mesinnya kita cek di mesin. Kap mesin ini masih ori ya,
kapan sih masih ori? Gak ada yang sambungan sih saya lihat. Untuk di bullhead, bullheadnya masih ori deh, masih ori ya, nggak ada keriting-keriting. Ya masih ori, daleman semua masih ori, nggak ada yang keriting. Sasis pun masih asli, nggak ada yang keriting. Asli ya, ya nggak ada yang kena ya. Kalau menurut saya sih masih asli untuk kabin, bullhead, sasis semua masih lempeng, nggak ada yang bekas pengok-pengok, nggak ada. Saya udah lihat sampai ke kolong-kolongnya, insya Allah mudah-mudahan penglihatan saya nggak salah. Untuk mesin pun masih langsam, rembes pun kayaknya sedikit doang ya, nggak ada rembes atas deh. Cuma sedikit atas, nggak berpengaruh, nggak ada masalah. Ini cuma kotor doang kayaknya mesinnya. Ya mesinnya masih kering kok, cukup bagus. Oh ini kotor, ini kotor aja sih. Nggak ada masalah ya, untuk mesin langsam, nggak, engine mounting pun masih enak. Paling kaki ntar kita cek deh. Ini kita jual harganya 80 juta aja, tahun 2010 bulan 11. Ini kotor, nggak biasa ini. Oke. Apa lagi? Tahun 2010, 80 juta aja. Jual bajong, kali aja ada yang berminat. Mobilnya dirapihin sendiri. Terima apa adanya ya. Kita jual 80 juta. Barangkali ada yang berminat, tahun 2010, Avanza G. Kondisinya tinggal ngerapihin sedikit, nggak terlalu banyak. Estimasi saya 3 juta udah, atau 4 juta udah rapi banget ini. 4 juta udah cukup bagus, udah dapat mewah ini 4 juta. Ya bang ya, 4 juta mah udah rapi banget ya? Kurang lebih ya, 3 juta 4 jutaan ada ya, yang belakang-belakang juga tuh, yang karatan. Oke, baik saudara ya, barangkali berminat langsung japri saya. Mudah-mudahan harga tersebut bisa menjadi bahan rekomendasi. Akhirul salam, apabila ada yang kata-kata yang salah, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Apabila ada yang kurang, mohon maklum adanya. Tapi insya Allah, prioritas yang saya bacain, yang besar-besarnya aja ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera di Rosa Otomotif.